lagi di channel YRX Gaming. Ya, di video sebelumnya kita udah pakai truk Hino tapi nggak kuat ditanjakan si tinjau Loi, guys. Nah, hari ini aku pakai truk Man ya, dan di sini ada bandulnya 30 ton serta ini muatannya nih lokomotif, guys. Come on, kita lihat truk Man ini bakal kuat atau enggak, guys. Ya, ini udah mesin paling tinggi ya, 650 HP, tapi ini torsinya aku kasih yang 9000, guys. Come on, let's go. Awas, lampu sennya kita hidupin dulu nih ya. Hati-hati belakang banyak motor. Ini trailer kita panjang banget, guys. Ntar kita lihat dari eksterior aja ya. Tuh, panjang banget trailer ini ya, walaupun muatannya nggak sepanjang trailer ini, guys. Awas, motor minggir dulu. Bapak ngocol ini ngeganggu aja. Awas ya, pelan-pelan. Ada mobil polisi nih. Oke, lanjut pelan-pelan, guys. Wah, gila ini sih panjang banget trailer kita, guys. Oke, serobot aja serobot di tengah-tengah motor ini. Lampu sen kita mana ini, Pak? Kok nggak nyala, Pak? Oke, nyala, guys. Ibu-ibunya kenapa berhenti di situ nih? Nggak mau jalan, mau disenggol bagaimana nih? Wah. Oke, nggak apa-apa ya. Kita lanjut aja, ibu-ibunya nggak mau minggir. Ambil lurus dulu biar ibu-ibunya nggak keinjak. Oke, banting sini. Kita belok kiri, guys. Tuh, panjang banget ya. Wah, tapi ini suaranya masih kurang greget ya. Mungkin karena emang truk Man suaranya halus kayak gini, guys ya. Interiornya ini bagus banget. Ini aku download modnya dari fanspeak-nya BA Workshop atau dari Om Ben Avandi. Jadi kalau teman-teman pengen mainin mod ini gratis, kalian bisa download langsung ke link fanspeak BA Workshop, guys. Atau kalian mau donasi juga bisa. Di gigi 2 ini kenapa agak ngeden gini, guys? Coba kita dari eksterior aja ya. Wadah, gila ini mah panjang banget, guys. Tapi ini rusak banget ini truk Man nih, guys. Bandulnya aja 30 ton ini. Jadi kalau buat naik-naik nanjak ke Setinjau atau ditajakan map ekstrim, ini udah ready banget ini mobil ini, guys. Ada truk bawa mobil Scania ini, dia agak ngeden ya. Dua truk, apalagi yang kayak kita ini, guys. Ini mobil apa nih? Kayaknya sih Mercedes-Benz ya. Wih, balap dong, Pak. Masa lemah ini? Gigi berapa nih kita? Gigi 2 ya? Tapi kok lemah, guys? Gigi 1 aja ya. Wih, kenceng abis nih. Balap, coy. Balap, balap. Wih, Mercedes-Benz, guys. Oke, kita balap, coy. Sampai ngedangak nih spakbornya, guys. Saking berat ini ya. Ini 6x6 ya. Beda dengan kemarin Hino. Itu 6x4. Hino kemarin, guys. Dan ini 6x6, jadi ban depan juga ikut bergerak ya. Ada gardannya depan ya, atau penggerak depannya nih ya. Jadi lebih bertenaga, guys. Lebih menggigit ya kalau untuk nanjak-nanjak. Apalagi untuk di lumpur ini cocok banget. Waduh, serasa bawa mobil off-road, guys. 6x6 udah keren banget ini. Jarang-jarang gue pakai truk 6x6 ya, baru pertama kali ini. Biasanya ada 6x4, 6x2 ya. Wah, dibalap dong sama ALS, boleh dah. ALS emang rajanya tuh ngebut-ngebut, guys. Untuk di game FS2 nih pada ngacir-ngacir semua trafik, guys ya. Mulai berat. Wah, Hino juga nih ngacir. Oke, kita tutupin dulu nih. Ntar lihat spion kiri. Aman, guys, kosong ya. Kita ambil jalur aja nih di tengah-tengah sini, biar yang lain gak pada ngebalap, guys. Wah, baru sampai ini nih kawasan Setinjau ya, pelang ini. Dagang ngeden ini. Nggak apa, kita pakai lampu hazard aja ya. Terus, sikat, Mang. Tadi lupa pasang beacon, guys ya. Setiap pakai overload ini, pasti lupa pasang beacon. Ini sebenarnya kalau bawa lokomotif 2 nih kayaknya masih bisa, guys ya. Cuman ini cuma bisa satu doang, ya udah. Kita angkut aja, guys. Woi, kenceng dong. Mentai geknya kenceng banget, guys. Ini mentai gek atau main apa ya tadi, lupa aku. Devlog. Gigi 2 masih ngacir. Kita tambah gigi 3. Masih kenceng, guys.
Ini aku yakin ini pasti kuat ini nanjak si tinjau Loik ya. Di sini aja ini udah ngacir banget ya. Untuk muatan segini sih enteng guys. Gimana kalau pakai muatan yang kemarin yang kayak tabung besar kemarin tuh mungkin berasa beratnya ini ya. Wah, ngeden juga ternyata. Oh, ban depannya tuh berputar kencang guys. Jadi ini lebih kuat ya. Gigi 2 masih ngacir. Oke, masih kuat guys gigi 2. Tinjau masih belum kelihatan. Wah, agak ngeden. Kurangin satu aja. Oh, auto ngangkat dong. Gigi 1 langsung auto ngangkat guys. Bro, sikat habis. Si Tinjau Loik masih ada di depan sana guys. RPM sampai mentok nih, mau ke merah udah nih. Belakang ada mobil gak nih? Panjang banget guys. Kosong ya, jauh belakang tuh ada truk-truk kontainer tuh, rame juga tuh di belakang. Wah, mesinnya mengaung-ngaung nih guys. Kita diiringin sama motor-motor di belakang, ada Vespa juga. Kasih dulu zigzag. Waduh, ternyata berat juga ini trailer guys. Ini udah ngesot-ngesot ini guys. Oh, ban depan doang yang paling bekerja keras ini. Ini vlognya belum aktif tadi ternyata ya. Pantes aja ban depan doang yang soro. Sekarang udah aktif nih dia vlognya nih. Mantap, kalau dia vlognya aktif lebih tangguh ya. Jadi bannya bisa bergerak barengan guys. Gigi habis nih masuk jembatan kita guys. Awas coy 14. Oke, masuk si tinjau. Kasih kanan habis. Siap abang. Wih, mulai ngedeng guys. Kurang gigi satu aja, sesuai instruksi ya. Gunakan persneleng satu. Oke, motor-motor udah pada ngebalap nih. Kita udah mulai sengsara nih ngedeng di sini guys. Aduh, sengsara banget guys. Ternyata nggak kuat kayak ini guys. Wah, wih, masih bisa jalan guys. Tenang pak, jangan nyerah ya. Masih bisa jalan, kita zigzag ya. Ini ada motor yang mepet di situ. Wah, kacau nih kalau nggak kuat ini. Lari ke kanan nih mobil guys. Yo, masih jalan. Masih bekerja keras ini mobil nih guys. Wih, motor itu bahaya sekali dan mepet-mepet di situ guys. Ah, berat banget ini guys. Yo, masih jalan. Harusnya ada truk pendorong di belakang dan satu lagi di depan yang geret guys ya, biar kuat ini. Wah, trailernya berat 100 ton ditambah lagi ini bandulnya 30 ton guys. Jadi 130 ton coy. Wah, caranya berat. Mungkin kalau kita tambahin lagi torsinya jadi 20.000 ya. Itu lebih kencang mungkin. Wah, baru sampai sini guys. Udah ngoyo banget ini. Wah, belum nyampe pucuk nih guys. Baru sampai sini guys. Woi, di belakang macet total gara-gara kita guys. Pada macet di belakang loh. 3:28 AM. Dikit lagi kita nanjak si tinjau Loik nih. Yo, terus sikat mang. Wah, ngoyo guys sampai sini guys. Masih seperti biasa jalan pelan-pelan ya. Ah, gimana nih truk Eropa guys? Rasanya nggak kuat guys. Yo, terus dikit lagi di belakang, hati-hati ya. Nah, ada truk lagi dari depan ini. Baik sekali nih coy. Gober terus yo. Masa ya nggak kuat truk Eropa guys. Wah, kacau deh kalau nggak kuat nih guys. Dikit lagi nih kita udah memasuki tikungan si tinjau Loik ya. Masih kuat jalan pelan-pelan. Yo, terus. Come on.
Kino sebelumnya cuma sampai di sini ya, kemarin di pelang itu guys ya. Ini udah mau lewat ini guys. Yo terus, drop man. Ah ini susah banget nih, apalagi di tikungan guys. Pelor sepanjang ini kayak ini, waduh mustahil bisa lewat sini nih. Syukur-syukur sampai tikungan aja nih guys. Coba aja ya. Terus kita mainin steer. Dari bawah nih guys kita ngoyo-ngoyo kayak gini. Tuh terus dikit lagi yuk. Jalan sih guys ya, pelan-pelan tuh ya. Wah kalau garis depan ini lewat benar-benar ampuh nih truknya nih guys. Wah dikit lagi menyentuh truk. Ah truk main kawan. Wah berhasil juga guys menyentuh garis ini. Tinggal bannya sebelah kanan. Wah ini kita mau berapa jam kayak gini guys. Ngoyo-ngoyo kayak gini guys. Yuk jalan pelan-pelan ini malah ke kanan truknya guys. Apa yang terjadi teman-teman? Ah, tidak kuat guys. Wah, malah lari ke kanan ini. Truknya kalah guys, saking berat ini ya. Gak mau dia guys. Kita lepas dulu trailer ini. Waduh, kita posisikan dulu nih truknya yang lurus ya. Maju pak, maju pak, maju pak. Mantap, 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 mantap. Yuk, mundur, 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 mundur coy. Dikit-dikit. Op, op, op. Nah, cantol juga akhirnya. Yuk, gaskan yuk. Come on. Wah, masih ke bawah ke kanan guys. Yah, ini tukang syutingnya malah nyuting aja nggak mau bantuin. Aduh, sama aja ternyata guys. Malah ketabrak sama terkilo itu jadi nggak kuat ini ketarik ya. Yah. Oke deh guys. Aku menyerah mungkin sampai di situ doang ya, tapi ini udah lebih jauh nanjak ketimbang Hino kemarin ya, karena memang dia ini 6x6 lebih kuat daripada Hino yang kemarin 6x4. Kita bakal lanjut lagi di next video guys, mungkin kita bawa muatan yang lain yang lebih ringan guys. Jangan lupa tuh like, comment, subscribe dan nyalakan lonceng. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.